Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara mengunci WhatsApp di HP Vivo. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini ada dua cara yang akan saya bagikan. Untuk yang pertama, kita melalui aplikasi pengaturan terlebih dahulu. Silakan buka aplikasi pengaturan. Kemudian cari menu keamanan. Lalu di sini silakan cari dan tab privasi dan enkripsi aplikasi. Nah, di sini silakan atur kata sandi privasi, masukkan kata sandi privasi Anda. Nah, teman-teman juga bisa atur untuk opsi kata sandinya. Di sini muncul 3 pilihan, yaitu atur kata sandi alfanumerik Anda sendiri, kata sandi 4 digit, dan kata sandi pola. Misalnya di sini saya mau pilih dan pakai kata sandi 4 digit. Kemudian jika sudah, di sini silakan buat dan masukkan kata sandinya. Misalnya seperti ini. Jika sudah, verifikasikan kata sandi baru. Nah, jika sudah selesai membuat dan memasukkan kata sandi, di sini muncul untuk mengatur pertanyaan keamanan. Di sini ada 2 pertanyaan yang muncul. Nah, teman-teman itu juga bisa mengganti pertanyaannya dengan tab seperti ini. Nah, di sini itu akan muncul beberapa pertanyaan. Teman-teman itu bisa pilih dan ganti untuk pertanyaan sesuai yang teman-teman inginkan. Nah, di sini silakan jika sudah masukkan jawabannya. Saya sarankan jawabannya itu yang simpel dan mudah diingat saja. Jika sudah, silakan tab yang selesai. Lalu di sini pilih yang enkripsi aplikasi. Nah, sebelumnya di sini teman-teman itu bisa atur terlebih dahulu untuk waktu penguncian aplikasi. Di sini muncul 3 pilihan, setelah layar terkunci, setelah layar terkunci atau aplikasi ditutup, 1 menit setelah layar terkunci atau aplikasi ditutup. Nah, saya mau pilih yang setelah layar terkunci. Jika sudah, di sini silakan cari aplikasi WhatsApp. Lalu di bagian kanannya tulisan WhatsApp ini silakan tap atau geser ke kanan seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini untuk warnanya itu sudah berubah menjadi warna biru. Bisa dipastikan untuk aplikasi WhatsApp-nya itu sudah bisa atau sudah berhasil dikunci. Saya coba kembali. Lalu saya buka aplikasi WhatsApp. Nah, di sini punya saya sudah langsung berhasil dikunci setelah mengatur atau men-settingnya. Kemudian saya coba masukkan kata sandinya dan hasilnya seperti ini. Jika punya teman-teman itu belum terkunci, teman-teman bisa matikan terlebih dahulu untuk HP-nya, lalu nyalakan kembali dan coba buka aplikasi WhatsApp-nya. Langsung aja lanjut ke cara yang kedua melalui aplikasi WhatsApp. Nah, di aplikasi WhatsApp ini, teman-teman langsung aja tap titik 3 yang berada di pojok kanan atas, lalu pilih setelan, kemudian pilih privasi, lalu scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah sendiri ini ada kunci sidik jari, silakan tap. Lalu di sini silakan aktifkan. Nah, di sini muncul pemberitahuan setel sidik jari. Untuk menggunakan fitur ini, Anda perlu terlebih dahulu menyetel sidik jari di perangkat Anda. Jika teman-teman itu menggunakan HP Vivo Y33T, teman-teman bisa ikuti langkah yang saya terapkan. Di aplikasi pengaturan, cari menu keamanan. Lalu di sini pada keamanan perangkat ini, pilih yang sidik jari. Nah, di sini muncul 3 pilihan. Di sini saya mau pilih yang sidik jari plus PIN. Nah, di sini saya setel PIN-nya terlebih dahulu. Lalu jika sudah, tap yang berikutnya. Kemudian di sini saya masukkan ulang untuk PIN-nya. Nah, di sini muncul 3 pilihan. Saya pilih yang jangan tampilkan notifikasi sama sekali. Nah, jika sudah, langsung tap selesai. Lalu di sini bisa dilihat daftarkan sidik jari. Saya mulai memasukkan
Nah, ini tuh sudah selesai. Lalu saya kembali, kemudian saya buka aplikasi WhatsApp-nya, kemudian kembali ke setelan, lalu ke privasi, lalu saya tap yang kunci sidik jari. Nah, di sini saya coba aktifkan. Nah, bisa dilihat di sini untuk konfirmasi sidik jari ya, sentuh sensor sidik jari. Saya coba sentuh dan ini sudah berhasil. Kemudian di sini muncul kunci secara otomatis, bisa pilih segera, setelah 1 menit, setelah 30 menit. Di bawahnya ada keterangannya, tampilkan konten di notifikasi. Di sini bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan. Nah, untuk kunci secara otomatis ini saya pilih yang segera. Kemudian saya kembali, lalu coba saya buka WhatsApp-nya. Nah, di sini langsung diminta untuk sentuh sensor sidik jari. Dan di sini sudah berhasil ya. Nah, untuk cara menonaktifkannya, caranya sama, di sini pergi ke setelan WhatsApp, lalu pilih privasi, kemudian di bagian kunci sidik jari ini silakan dinonaktifkan. Nah, ini itu sudah berhasil. WhatsApp sudah kembali tidak dikunci. Demikian video kali ini tentang cara mengunci WhatsApp di HP Vivo. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.